satu lagi yang saya sebut ialah kalau yang berhormat yang berkenan menggunakan, dia kata, you are not elected, you are appointed. Ay, come on, man. Seorang ahli yang berhormat harus paham perlembagaan Malaysia. Saya menjadi yang dipertua di bawah perkara 57. Selepas itu di bawah peraturan mesyuarat 4. Peraturan mesyuarat ini digubal di bawah artikel 62. Jadi saya bukan datang sini daripada kampung saya, lepas itu saya lantik diri saya sendiri. Yang bawa usul adalah ketua majlis, yang sokong usul adalah timbalan ketua majlis. Selepas itu saya ditanding oleh mantan seorang hakim. Selepas itu yang mengundi kepada saya ialah wakil-wakil rakyat yang mewakili rakyat. Jadi apabila saya letak bahawa kedudukan speaker itu yang memilih adalah wakil-wakil rakyat, lepas itu saya timbang dia punya berat dengan seorang wakil rakyat yang mengira jawatan speaker itu kena dia adalah diundi rakyat, yang saya ini tidak diundi secara direct, yang mengundi saya adalah wakil-wakil rakyat yang diundi rakyat. Kalau saya letak itu di bawah perlembagaan, mungkin kami bisa timpang lah. Tetapi kuasa saya adalah di bawah peraturan mesyuarat. Jadi saya ingatkan kembali kepada ahli yang berhormat, saya akan jalankan tugas saya mengikut peraturan mesyuarat. Saya akan exercise saya punya discretion. Siapa yang tidak bersetuju, bermana bawa usul di bawah 43. Jangan kita bertengkar tidak tentu. Karena kalau misalnya kita ada pertengkaran begitu, saya gunakan kuasa saya di bawah peraturan mesyuarat 4422.